Apakah Bapak mendengar apa mendengar karena Bapak tidak lagi menjabat ya 2010 Bapak nggak menjabat lagi ya? Nah. Ya. Saya bertanya hanya saksi mendengar bagaimana perkembangannya? Apakah ada merugi Pertamina atau bagaimana atau ada keuntungan? Saya tidak mengikuti data. Tidak mengikuti lagi. Ya. Apakah untuk pelaksanaan instruksi presiden tersebut apakah ada masih ada campur tangan dari pemerintah untuk melaksanaan oleh Pertamina? Iya, artinya sekali pemerintah menetapkan target itu harus dipenuhi. Walaupun kadang-kadang tidak memenuhi, seperti target untuk mencapai 24% daripada listrik harus EBT, energi baru terbarukan kayak hidro, geotermal dan sebagainya. Itu tidak terpenuhi. Artinya, maka gas harus lebih banyak lagi. Kalau ini EBT tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan energi yang bersih. Dan yang bersih itu ialah gas, LNG. Ya. Ya. Karena Bapak tidak mendengar, tidak mengetahui, sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa? Kenapa? Sebabnya terdakwa duduk sampai duduk di sini, apa persoalannya? Tahu saudara, saksi? Sebab? Ya. Apa? Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, oh, tahu saudara? Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa. Bingung, karena ya, dia menjalankan tugasnya. Ya, ini kan berdasarkan instruksi kata Bapak tadi. Ada ya, instruksi. Instruksi dari Presiden nomor 1 ditujukan ke Pertamina. Iya, saya ikut. Itu yang saya kejar, instruksinya itu apa isinya? Instruksinya harus penuhi di atas 30%, Bu. Iya. Iya. Saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu. Ya. Jadi ada memang ada kebijakan-kebijakan dalam itu ya. 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 Jadi Bapak tidak tahu apakah Pertamina itu merugi atau untung, nggak tahu. Tidak, tidak. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu ya. Tapi begini saya ingin boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi, cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN karya harus dihukum. Ya, ini bahayanya. Kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, ya, maka semua perusahaan negara harus dihukum. Jangan, dan itu akan ya, menghancurkan sistem. Tidak ada tepuk tangan di sini ya. Karena di sini bukan menonton ya, kita mendengar fakta di sini ya. Tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan ya. Kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing-masing ya. Jangan, mohon kami ya, nggak perlu bertepuk tangan. Lanjut, lanjut saksi. Lanjut. Ya, tadi saya katakan Bu, bahwa ini adalah suatu kebijakan. Ia juga dipengaruhi oleh masalah dari luar, masalah COVID contohnya. Ya. Siapapun di Pertamina, siapapun di perusahaan karya, siapa pasti rugi pada waktu itu. Karena tiba-tiba AC dipadamkan, kita tidak kerja, orang tidak ke mall, orang tidak industri tutup, pasti harga turun. Pasti rugi. Kalau di Pertamina dihukum karena itu, saya kira kita bertindak terlalu apa menganiaya kita. Itu yang saya ingin sampaikan, karena ini bahaya nanti, tidak ada nanti orang mau bekerja lagi di perusahaan negara kalau begini masalahnya ya. Hanya rugi 2 tahun langsung dihukum. Nah, itu sangat berbahaya Ibu, dan tidak ada lagi orang berani berinovasi apabila itu terjadi.